Setelah berlangsung sejak 1 April 2022, karya bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut hari ini resmi ditutup Rabu 20 Juli 2022. Karya bakti yang berlangsung di Desa Linau dan Benteng Harapan Kecamatan Maje ini terlaksana secara sukses dengan beberapa pembangunan yang dilaksanakan selama kegiatan karya bakti berlangsung. Komandan Lanal atau Dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Nyoman Gede Pratnyana mengatakan karya bakti ini merupakan sinergitas TNI Angkatan Laut bersama pemerintah daerah Kabupaten Kaur dan pemerintah Provinsi Bengkulu. Sinergitas untuk negeri. Semua pembangunan yang telah dilaksanakan selama karya bakti diharapkan bisa bermanfaat bagi warga sekitar dan hendaknya selalu dijaga, baik pembangunan fisik maupun rehab, sehingga ke depan pembangunan ini diharapkan bisa berkelanjutan. Untuk kegiatan karya bakti tahun 2022 ini memang dipusatkan di Kecamatan Maje, yaitu di Desa Linau dan Desa Benteng Harapan. Harapannya nanti ke depan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa dijaga agar tetap dalam kondisi yang baik, sehingga kegiatan-kegiatan berupa renovasi ataupun kegiatan fisik yang telah kita laksanakan bersama dapat berkelanjutan dan berkelangsungan secara baik dan benar.